Indonesia asli loh. Halo. Halo. Enak musiknya ya. Joget aku mas. Hihi. Halo guys, ketemu dengan Emon kembali. Nah sekarang Emon lagi malam mingguan, mau cari teman-teman yang suka mengomong sama Emon. Oke, kita lihat ya. My name is Muni. My name is Muni. What is your name? Huh? What is your name? You speak English? My name is... Ayo, you speak English? I heard you said yeah. My name is... Your name is... Apa kabar kakak? Ini dengan siapa ini? Aku Emon, boleh kenalan gak? Halo, aduh, lagi santai ya. Sopo iku? Ketawa. Wah, ditanya kok ketawa. Terus lari. Wah, bagaimana nih? Halo. Halo. Enak musiknya ya. Joget aku mas. Hihi. Mau nyanyi aku mas. Hihi. Gak kedengeran bang. Gak kedengeran. Kasih kuat dong suaranya. Ya. Halo. Halo bro, apa kabar bro? Wih. Halo, apa kabar? Sehat-sehat bro. Dengan siapa sehat ini? Selalu. Dengan siapa ini? Dengan bro siapa ini kalau boleh tahu? Dengan Rangga. Oh, bro Rangga, aku Emon. Bro Rangga di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Aku di Manado. Wah, salam kenal dari Manado, Bro Rangga. Salam kenal juga. Bro Rangga kegiatannya apa nih? Sekolah, kuliah, atau udah kerja? Lagi nganggur aja sih. Oh, lagi nganggur aja ya. Kalau kakak sendiri gimana? Aku? Ya, kalau menurut Bro Rangga, aku ngapain? Ini aku lagi cuma itu... ngomong-ngomong di Ome aja. Berarti lagi bikin channel YouTube nih atau gimana? Kok langsung nebak begitu ya? Soalnya kan katanya bikin video kan ya. Oh, terus iya. Video itu kan nggak jauh dari namanya YouTube kan. Ah benar. So, yang kreator kreatif. Waduh jago ini Bro Rangga, ini pinter ini. Mau tanya dong, kalau tahu tanya. Ome, kalau tahu Ome dari mana? Tahu Ome itu saya ya, itu dari IG. Oh IG, oke. Okay. Ya, karena kan di IG itu kan banyak banget tuh yang tampil Ome TV itu. Kayak misalnya dari Vicky Naki, sama Kura. Vicky Naki itu yang apa? Fekeh. Fekeh apa tuh? Fekeh. Ya itu kan dia ngomong sama gadis Rusia tuh dikasih nama. Ya betul. Dari Rusia. Ya, dia jago banyak bahasa tuh. Tapi potong cerita, Bro Rangga punya pengalaman nggak saat main di Ome? Apa pengalamannya kalau main di Ome? Kalau untuk main di Ome, saya ini baru sih mainnya. Oh, baru-baru. Paling ya, nama juga Ome TV kan, iya. Sistemnya virtual gitu kan bagi orang-orang yang gabut gitu kan. Bagi orang yang gabut, iya. Tapi saat ketemu dengan orang, gimana tuh karakteristik orang-orang? Apa... enak diajak ngobrol atau bagaimana? Kalau untuk karakteristiknya ya, bermacam-macam. Ada yang satu frekuensi, dia satu bisa frekuensi. Apa namanya? Bisa diajak ngobrol ya. Alurnya gitu kan, ya, ngobrol nyambung. Kalau yang beda frekuensi gimana tuh? Ya paling di skip. Di skip ya, iya. Punya pesan-pesan nggak buat sahabat Ome? Pesan-kesannya ya. Iya. Nah, ini lagi buat video ya? Itu kan? Iya, betul sekali. Berarti di-upload berarti? Iya, pasti aku minta izin dulu dong. Emon minta izin dulu dong. Kalau nggak dikasih izin ya, Emon nggak kasih masuk. Emang nama channelnya apa, Kak? Oh, nama channelnya Mama Adele's Daily Vlog. Nanti bisa dilihat. Mama apa namanya? Mama Adele's. Bisa diketik ya? Oh, boleh. Sik ya, Emon punya tangan kecil nih. Sambil ngetik ya. HP gue mana deh? Oops. Mana? Tunggu, ada? Saya. Aku ngetiknya susah, Mas.
Ah itu loh. Oh ya benar ya di YouTube ya. Iya ini nanti bisa buka. Ini aku sementara memperkenalkan karakter Emon. Channelku random, ada tutorial, ada pendidikan, ada apa berkat hari ini. Nah untuk Omi ini aku kenalkan karakter Emon. Jadi biasanya aku bicara mengenai dunia pendidikan dengan kesan-kesan saat main Omi. Nah Mas Rangga punya kesan bagus tuh. Tadi yang satu frekuensi bisa apa namanya bisa nyambung, enak ngomong. Nyambung ya. Beda frekuensi ya di skip. Ada nggak yang parah gitu? Ada ya. Kalau untuk yang parah ya, karena ini kan apa namanya ya? Pernah sih pernah lihat pernah gitu. Ya. Cuman di skip lah sama ini. Kita skip. Karena kan biasanya kalau itu kan pasti untuk ada targetnya gitu kan ya? Iya benar. Ya jadi itulah makanya. Emon mau tanya, jadi bagi pengguna Ome seperti Mas Rangga itu apa pesan-pesannya supaya siapa tahu ada sahabat-sahabat Ome yang dengar pesan ini mereka suka mau dengar dan mereka bisa praktekkan gitu. Gitu. Ayo mau kasih pesan lagi nggak kira-kira? Paling kesannya ya untuk pengguna dari Ome TV biasanya, kalau misalnya pengen cari teman gitu ya. Ya. Jangan di skip gitu kan. Oh iya, oke. Okay. Ajakin ngobrol dulu gitu kan. Oh iya betul. Minimal basa-basi dulu lah, say hello ya, sedikit. Tiba-tiba. Iya, jangan tiba-tiba skip. Hai, apa kabar? Udah langsung skip aja gitu kan. Ya itu loh. Biasanya gimana ya? Kalau yang orang yang main Ome TV itu dia lebih apa namanya ya? Lebih penting good looking-nya gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Harus Okay. Kalau misalnya mukanya bas-basan, ujungnya skip. Oh gitu. Bisa aja begitu. Ya oke lah. Tapi pesan-pesannya bagus sih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Ome bisa denger nih. Eh aku mau tanya dong satu hal, boleh nggak? Saat sekolah apalagi suka itu? Pelajaran matematika nggak? Matematika? Ya. Suka? Nggak ya? Karena saya kan saya kuliah sih kak. Oh kuliah. Oh ya nggak ya, apa-apa, tapi kan belajar matematika juga tuh saat sekolah. Aku mau tanya kalau nih. Kalau matematika, saya kurang suka sih. Tapi nggak apa-apa, ini cuma tebak-tebakan aja deh. Kamu tahu antri nggak? Antri. Antri apa antri? Iya ngantri. Kalau kita isi bensin kan harus ngantri kan kalau mau isi bensin. Apa bahasa ya, matematikanya ngantri? Oh ngantri. Iya. Apa bahasa matematikanya ngantri? Tahu nggak? Nggak tahu nggak. Oh nggak tahu, coba deh, kan bahasa matematika itu penuh dengan angka-angka tuh. Iya. Pernah dengar ke arah ini? Pernah dengar. Kalau misalnya di sistem kuliah tuh dia make metode kuantitatif kan, ya, biasanya. Bener. Kayak ke angket, ke ini ya, apa kan rumus. Nah ini emang kasih tahu nih, kalau nggak tahu emang kasih tahu. Bahasa matematikanya ngantri itu satu per satu. Betul nggak? Betul nggak? Maksudnya gimana? Satu persatu itu? Kan satu persatu, kalau mau isi bensin harus satu persatu, nggak boleh nyerobot. Oh iya. Ngantri itu. Kalau misalnya yang jualan dua, terus harus satu stafnya persatu. Banyak ya? Stafnya banyak. Bisa aja. Bisa gitu. Aja. Hai, bisa. Nah satu lagi, ada pertanyaan nih tebak-tebakan. Tahu kentang nggak? Kentang. Kentang. Iya, putih itu. Eh kentang apa ya? Ya. Oh ya kayak apa namanya? Ini kentang putih itu dan kentang. Halo, Nana. So cute. Bunda. Oh, so cute. Halo. Thank you so much. Halo, aku Emon. Kamu siapa? Ih, orang Indonesia. Jadi Una. Indonesia asli loh. Ih, namanya. Adik aku lagi nangis nih. Tunggu. Sini ada boneka. Mana? Boneka sayang. Halo. Bonekanya nangis. Ya, boneka. Ayo sini. Boneka sayang. Nanti dia pergi. Ditunggu. Jangan nangis gitu dong, adik Una. Ih. Halo. Halo. Ini
adik siapa ini? Kenapa nangis? Nah, ini Emon, aku Emon. Kamu siapa namanya? Emon. Iya, nama aku Yumna. Emon. Oh, Luna. Luna kenapa menangis, Luna? Yumna. Oh, Yuna. Yumna. Yuna, hai Yuna. Iya, Yuna. Halo, kenapa nangis? Ya, hai, hello. Hello. Nona, kenapa nangis? Sarangin. Why you cry, baby? Sarangnya gimana? Aduh, Emon gak bisa, susah, Yuna. Yuna udah sekolah belum, Yuna? Emon buat YouTube ya? Kok tanya betul? Emon lucu banget. Itu bonekanya buat sendiri ya? Ya, bonekanya dibuat dong. Thank you. Peace. Suara. Suara abangnya ini ya, bagus. Makasih. Yuna kenapa nangis tadi? Yuna mau tanya sama kakak-kakak ini, Yuna. Ayo jawab dong. Emon punya tebak-tebakan nih. Tahu kentang enggak? Ayo, kentang apa yang bikin Yuna ketawa? Kentang, tahu? Ya, kentang apa yang bikin anak kecil ketawa? Yang bikin Yuna ketawa. Ayo. Kentang apa? Kentang apa? Kentang. Itu Yuna udah ketawa. Kentang kamu. Kentang, oh salah. Kentang apa? Nah, jangan ketawa dulu, Yuna. Sabar. Sudah ketawa. Jangan ketawa dulu. Ayo. Sabar. Tentang apa? Kentang apa yang bikin? Gak tahu. Nah, kentang ini nih, coba lihat Yuna nih. Kentang yang bikin Yuna ketawa. Kentang ting tung ting tang ting tung. Kentang ting tung ting tang. Ih, bukan Yuna yang ketawa, kakaknya ketawa. Aduh. Sayang. Nah, pura-pura nggak ketawa aja, Nat. Oh, ketawa. Satu lagi nih, Emon punya. Hidungnya sama ya. Oh, sama ya? Oh, iya. Hidungnya sama ini. Sama ya, Yuna. Jadi kembang gak dingin dulu. Emon punya pertanyaan lagi nih, bisa jawab. Apa nih satu lagi? Bisa, sama-sama gak ada dinginnya. Apa tuh? Mbak. Apa bahasa matematikanya antri, ngantri? Ayo. Apa? Aduh, itu matematika. Bahasa matematika? Iya, bahasa matematika, ngantri. Mantap. Tahu kan ngantri kalau bayar di toko banyak orang kita harus ngantri toh. Nah, apa bahasa matematikanya ngantri? Ayo. Yuna, bilang kakak-kakak bisa jawab. Ayo, nanti dapat hadiah. Dia padahal kan dia kelas 9 tapi guru matematika anak SMA. Oh, tapi iya, dia nggak tahu. Aduh, marahin bang. Oh gitu ya. Marahin bang. Marahin nih. Gimana nih? Percuma. Padahal nilai rapotnya 100 matematikanya 100. Bang. Marahin bang. Ayo. Nggak tahu. Ayo sekarang. Iya serius. Ayo nggak tahu berarti palsu kan bang? Palsu kan. Ayo. Dia di mata uli sekarang. Ayo di tempat. Lo tau mata uli? Ya. Apa bahasa matematikanya? Enggak tahu. Ya, ini nih bahasa matematikanya ngantri 1/1. Betul enggak? Anjir. Iya betul. Tepuk tangan. Yuna udah ketawa tuh. Yuna ketawa hebat. Yuna jangan nangis lagi ya, Yuna ya. July. Oke. Dadah Bang Ganteng. Mau tanya dong, boleh enggak satu lagi? Apa? Aku mau tanya, kalian punya pengalaman enggak? Boleh. Ome, apa pengalaman kalian main Ome? Boleh sharing enggak sama Emon? Enggak ada. Pengalamannya jumpa sama orang yang seru. Orang yang seru. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing. Bisa belajar bahasa Inggris, belajar bahasa. Bisa saling belajar bahasa. Also you speak English? No. Iya, kayak jumpa orang Turki pakai translate kan jadi belajar gitu. Jadi tahu maksudnya artinya. Woi, kontak. Oke. Selain dari yang positif gitu, pernah ketemu enggak yang negatif-negatif?
langsung di skip. Langsung di skip. Punya enggak saran-saran untuk sahabat-sahabat Omi? Thumbs up. Thank you Yuna. You're good girl. Punya enggak saran-saran buat sahabat Omi? Saran-saran sahabat. Sarannya sih kalau untuk orang tua kayak kalau kami kan kayak kalau ada yang aneh-aneh itu kan langsung di skip. Tapi kan kalau bocil-bocil gitu kan kadang kayak ya gitulah. Abah. Jadi sarannya sih diawasi orang tua kalau anak-anak main TV. Oke, jadi orang tua. Gitu. Abang. Ya, halo. Apa Yuna? Yuna mau ngomong apa? Ayo. Yuna, Bang. Ya. Kita mau apa? Apa coba? Mau apa? Apa bilang enggak apa-apa coba. Ada mau ngomong apa? Apa? Bang. Emon tuh mau kini. Abang mau datang ke sini. Mau ke rumah sini, mau ke rumah Yuna. Ya, Abang Emon mau buka mau ke situ asal dibukain pintunya, ya. Yuna ya, tapi Yuna janji nggak boleh nangis lagi ya. Oke. Okay. Harus jadi anak yang manis, denger-dengeran apa sama apa. Ah, good, thank you. Aku minta izin boleh nggak? Ini aku masukin di channel aku. Boleh nggak? Oke. Okay. Boleh. Ah, terima kasih. Betul ya? Boleh. Ya, oh, boleh. Nanti bisa ditonton hari Senin ini. Iya. Yeah. Ya di Mama Adele's Daily Vlog. Nanti tinggal cari si Emon di sini. Apa nama YouTube ya, Bang? Mama Adele's Daily Vlog. Mama Adele's. Oh my god, tunggu apa? Mama Adele's Daily Vlog. Nah, ini aku lagi perkenalkan karakternya Emon. Abang. Ya. Oke. Okay. Apa Yuna? Oh. Semangat, Bang. YouTube-nya. Semangat. Ya, apa Yuna? Apa? Ngapain? Abang cari Yuna supaya Yuna enggak nangis. Abang ngapain? Abang cari Yuna supaya Yuna enggak nangis lagi. Cium dulu, cium. Bye. Oke ya, jangan nangis lagi ya. Oke. Okay. Kakak-kakak juga sehat-sehat selalu. Oke. Iya. Sampai ketemu. Iya, makasih. Makasih. Ya. Oke, bye-bye.